Karena ada kemarin kasus seorang di rumahnya itu mau stroke, katanya udah miring mulutnya. Tapi dia ingat ada produk dari Turki, langsung dia tempel ini kemudian daerah mulut. Alhamdulillah dia sudah tahu titik-titiknya sedikit, kembali sehat. Karena ada katanya temannya ketika beri salam, salam kanan tidak bisa mibalik. Ada kasus begitu. Mudah-mudahan ada keajaiban, kita terapi beliau. Bisa dibuka dadanya? Ya Allah. Bapak ada di antara keluarga yang kosong, ada di antara keluarga yang nyantung, saya sarankan produk ini dari Turki, tempelkan di dadanya dan paru-parunya, kiri kanan, insya Allah. Kemudian saya pasang lagi di belikatnya, tulang belikat. Mudah-mudahan beliau akan berkomentar positif hari ini dan saat ini, insya Allah. Rezekinya ya. Saya sudah niatkan tadi malam untuk itu. Habis melihat rezeki. Alhamdulillah. Tapi makan sahur nih kita. Ini di titik nadi harus dipasang. Karena di titik nadi ini mengantarkan terapinya masuk ke bagian tubuhnya. Dan ini insya Allah lebih cepat daripada infus. Thank you.
dan langsung coba keluar. Ini telah banyak membantu banyak orang. Banyak membantu banyak orang dengan berbagai kasus penyakit. Insyaallah saya ingin kalau ada orang stroke yang saya janjikan tadi malam, kalau ada orang stroke mudah-mudahan
bosan. Daripada bosan di bapaknya dan ternyata bisa kita bantu. Pegang itu pagarnya tembok Mamur. Tapi Mamur tidak mendengar. Saya panggil anak muda, saya pukul dia sendiri. Tidak bisa bernapas. Bukan saya poso, tapi penyempitan ada. Saya kasih sedikit aja. Saya kasih sedikit karena itu berobat 14 hari. Tapi kalau saya minta coba ini tambah sakit nanti. Lebih saya bilang pasar mana, sipir kemana. Dari tahun 2012 saya diponis. Keras sekali, keras itu dan penyempitan. Kalau datang ke saat itu, ada keras sekali. Sesuai teman langsung kebun diri itu. Alhamdulillah, kita dengan nafas yang datang. Tapi ini tadi. Sekarang bagaimana, Pak? Terasa ini. Iya. Yeah. Tidak ada rasa nyeri. Nah, itu nyeri yang bikin susah saya. Nyeri, karena bisa putar nafas. Sekarang longgar, Pak? Iya. Ada memang alat bisa dikasih waktu dokter. Itu bisa pukul 300 cc. Itu bisa sesak, kompresus. Tapi kan ini sepuluh apa-apa. Dengan waktu dokter. Bukan main-main. Bukan main-main tanya tadi. Makanya saya baru selesai. Saya sholat pagi. Jadi bisa main. Kita akan dibuka tuh. Mungkin yang mau jelasin. Tapi siapa nama tu, Pak? Ince Wan. Ince Wan. Dalam keadaan dia bisa jalan. Tidak bisa jalan, beginilah. Di bawah datang, mulutnya pun 6 bulan tidak bisa dia tutup. Mulutnya terbuka 6 bulan. Ya, bisa saja masuk alat atau apa. Sekarang saya jalan yang pasangkan. Alhamdulillah. Ya. Tidak bisa jalan. Yang tadinya tidak bisa jalan. Sudah enak. Dia punya perasaan. Sudah tidak yang mengincet tadi. Kenapa, Bang? Tutup di ukur. Barang mungkin, Pak Iman. Nyeren-nyeren kakinya tak bisa jalan, nggak stroke. Tapi atas izin Allah kita lihat. Setiap keluarga butuh ini di rumah. Ini sama dengan P3K. Karena ada kemarin kasus seorang di rumahnya itu mau stroke. Katanya udah miring-miring mulutnya. Tapi dia ingat ada produk dari Turki, langsung dia tempel ini kemudian daerah mulut. Alhamdulillah dia sudah tahu titik-titiknya sedikit. Kembali sehat. Karena ada katanya temannya ketika beri salam, salam kiri, salam kanan, tidak bisa mibalik. Ada kasus begitu. Ini produk selain memberikan tenaga, yang namanya ginseng itu bagus. Ini memberikan tenaga. Jadi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu sangat bagus. Karena ini menambah vitalitasnya. Thank you.
kami ada sini, saya kasih dibelikan. Kalau disimpan di sini, itu menambah vitalitas. Langsung ke situ, Mas. Persiapan. Kita ada.